Sejak perintah kawalan pergerakan diumumkan, ramai pihak dan banyak juga pihak yang merasai kesannya. Namun PKP itu perlu dilaksanakan dalam usaha untuk kita memastikan ataupun memutuskan rantaian wabak pandemik COVID-19. Dan antara yang terkesan adalah pengusaha industri kecil dan juga sederhana IKS, terutama apabila fasa 2 PKP itu dilanjutkan ataupun mula dikuatkuasakan bermula semalam. Dan bagi bercakap mengenai perkara itu, berada di talian menerusi Skype ketika ini adalah pengurus ataupun Aira Amira Azhar. Beliau merupakan pemilik dan juga pengurus Nazmira Warung Cafe. Assalamualaikum Aira. Waalaikumsalam. Aira, kita sebelum maklum bahawa peniaga ataupun mereka dalam bidang IKS ini antara yang menerima impak yang terbesar akibat daripada PKP yang terpaksa dilaksanakan berikutan wabak COVID-19. Tapi apakah langkah-langkah yang diambil oleh Aira sendiri sebagai antara pengusaha IKS untuk memastikan bahawa akhirnya nanti tiada pekerja yang dibuang akibat daripada PKP ataupun wabak COVID-19 ini? Okey, tadi saya konsepkan untuk pendapat saya untuk pekerja itu tidaklah, tapi kita boleh buat cari opportunity lain untuk supaya pekerja ini tidak dibuang macam tempoh PKP ini. Ada salah satu yang saya buat adalah balik penjadualan pekerja itu tersebut. Jadi maksudnya macam saya sekarang ni ada beberapa orang pekerja sebabnya dibagikan shift untuk mengelakkan dibuang setahulah. Ya, sekarang ini memang susah ya, untuk kita nak hadapi. Jadi, terutama dah kita kini pelanggan yang datang kan, sebab kita tak boleh nak makan dekat situ. Dan segelintir pelanggan ni lebih suka makan dekat restoran. Jadi kita tak apa, sekarang kita ajak tidak boleh makan menit kena impor. Jadi saya mengatasi untuk tidak puan pekerja untuk buat kita penjadualan balik pekerja. Sebab kita pun terhadkan masa daripada 8 pagi hingga sampai 8 malam saja kita boleh buat pagi. Aira, kita sebelum maklum bahawa jika keadaan bertukar menjadi sukar, di situlah akan wujudnya peluang untuk menyelesaikan masalah kreativiti di sini. Dan melihat kepada apa yang Aira lakukan, itu adalah antara contoh bagaimana sesebuah perniagaan itu boleh bersifat dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Tetapi kita juga sebelum maklum bahawa tempoh waktu ini adalah tempoh yang cukup sukar buat PKS di luar sana, dan kita memerlukan satu plan kontingensi seperti wang simpanan kecemasan ataupun financial buffer. Seperti Aira, macam Aira sendiri, Aira ada buat perancangan jangka panjang ataupun perancangan untuk perkara di luar jangka seperti ini? Okey, bagi Aira alasan sebelum kita memulakan bisnes, hal-hal macam ni kita dah kena plan dulu. Seperti kita ada kena simpanan wang kecemasan, dia sangat penting dalam bisnes. So far, belum ni macam Aira lah kan. Aira akan, sebelum memulakan bisnes, Aira ni Aira akan lampir spend dalam 4 bulan untuk sediakan duit kecemasan ni. Sebab kita tak tahu apa yang akan datang. Jadi macam ni kita pun tak boleh nak jangka kan. Dan kita pun tak tahu berapa yang dia akan beralih juga. So, macam ni kita dah kena sedia daripada awal. Kita kena plan benda tu semua. Jadinya Aira dah sediakan contoh, Aira akan beri daripada simpanan peribadi berapa persen untuk simpan pada wang kecemasan. Dan masa perniagaan itu bermula, kita pun dah kena spend berapa persen untuk ambil daripada keuntungan perniagaan tersebut untuk kita simpan pada duit wang kecemasan kita tu. Sebab benda ni kita tak boleh jangka, benda yang akan jadi ni. Jadi kita dah kena awal-awal kita dah perlu sediakan. Aira, dalam masa sama kita lihat kerajaan juga banyak mengeluarkan ataupun memberikan bantuan, terutamanya kita sebelum maklum dalam pakej ransangan ekonomi ataupun pakej prihatin, ada program yang diperkenalkan iaitu program subsidi upah, di mana majikan menyediakan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja untuk tempoh 3 bulan untuk membantu majikan
mengekalkan pekerja, maksudnya tidak mahu pekerja dibuang kerja akibat daripada PKP ataupun akibat daripada COVID-19 ini. Jadi apa pendapat Aira mengenai bantuan ini? Okey, Aira memang tinggi sangat dengan gembira kerajaan prihatin dengan kesemua rakyat sekarang di bawah PS yang Aira ini dan pada yang lain juga rekan yang semua terkesan sangat terutama perkara bidang FNDB sebab FNDB ini tak tahu dalam kita kita ini sekiranya boleh berpasti dan nak kata kehilangan dia punya batasan customer tu tak terkesan macam FNDB dengan kami kehilangan. So, jadi dia, mestilah sebagai majikan kita akan fikir dulu soal pendapatan ataupun gaji pekerja kita, kan? So, bila kerajaan dah bagi peruntukan untuk kami, PS dan PKS yang tak kira lah golongan bijak ke ataupun golongan kecil ke, kan? So, banyaklah membantu, hampir 40-50% juga membantu kami untuk membantu membayar gaji pekerja. Sebab tu kita pun dengan keadaan macam ni pergerakan pun terbatal. Lepas tu operasi pun sangat berat. Lepas tu kita punya pelanggan pun kehilangan pun seperti di hari biasa lah kan. Memang sangat berbeza dan berbeza memang terasa sangat krisis yang takut sekarang. So jadi anda bersetuju apa yang kajak bagi ni merenyahkan lagi kita sebagai majikan ni untuk membayar pekerja daripada dia lah untuk membuang pekerja. Sebab sebagai lah kita pun boleh rasa pekerja kalau dibuang yang banyak tanggungan seperti ada anak ini kat rumah kan. So tak patutnya lagi kita nak buang pekerja macam tu saja. Lepas tu sebenarnya boleh. Akhirnya kita banyak lagi cara untuk kita memastikan supaya kita tak buang pekerja. Macam saya cakaplah okay, dengan skim pendapatan kita untuk income keuntungan kedai itu mungkin kurang lah. Tapi kita boleh cari masalah kita buat shift untuk pekerja kan adalah pendapatan pekerja itu. Jadi yeah. Bila kerajaan bagi dapat tapi pun dapatlah hasil juga 40% daripada gaji sebenar orang dapatlah juga kan daripada tak ada itulah dapatlah mungkin sikit. Baik, pendek kata usahawan ataupun majikan perlu kreatif dalam mencari penyelesaian masalah tanpa membuang pekerja ataupun mengambil langkah-langkah akhir seperti itu. Ya. Yeah. Tak apa-apa. Tapi bagi anda tak patutlah kita nak buang pekerja macam tu sebab COVID itu berakhir pun kita pun memerlukan pekerja baru lagi dah satu hal lagi yeah. Tak mungkin kan? Betul. Baik. Jadi kita tak nak kita nak menentuk satu-satunya macam kita samalah. So, guys, we are all together, right? We are Baik, saya harapkan lebih ramai lagi usahawan ataupun pemilik perniagaan yang berfikiran seperti Aira Amira Azhar, pemilik dan juga pengurus Nazmira Warung Cafe. Terima kasih atas pandangan yang diberikan.